Halo semua, kembali lagi bersama Alex di sini. Di belakang saya itu ada pembukaan mie shopnya Ponorogo. Hari ini saya mau lihat-lihat di pembukaan mie shop Ponorogo yang katanya terbesar di Jawa Timur. Seperti apa di dalamnya, produk-produk apa yang akan dihadirkan di mie shop kali ini? Jangan lupa sebelum kita ke sana, klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Hari ini grand opening yang berbeda di antara mie shop yang lain di Jawa Timur. Jadi ini adalah mie shop kita di Jawa Timur yang ke-30. Dan menurut saya produknya cukup lengkap dibandingkan beberapa mie shop yang ada di Jawa Timur. Thank you Pak Prio, sudah dilengkapi semua. Saya berharap di tahun 2021 akan banyak lagi produk-produk IoT yang akan masuk di Indonesia. Di 2021 saya pastikan apa yang ada di luar negeri, di Indonesia juga ada. Oke sobat semua, sekarang sudah di dalam mie store-nya dari Xiaomi atau Mi Shop yang ada di kota Ponorogo. Di depan saya ini ada produk dari salah satu Xiaomi-nya Ponorogo. Ini ada pengering sepatu. Ini ada kaca. Nah kacanya ini selain seperti kaca biasa, tapi uniknya ini layar sentuh. Ada lampunya. Nah, ini blender. Produk dari Xiaomi juga. Nah, ini untuk alat penggorengan dari Xiaomi. Kalau ini untuk penanak nasi. Anak nasi, di sebelahnya juga ada penggorengan. Jadi pokoknya pembukaan mie store ini dari produk-produk Xiaomi lumayan komplit. Beda kalau sebelumnya di tokonya Samijaya sendiri nggak sekomplit sekarang ini, tapi kalau mie store-nya Samijaya yang ada di sebelah baratnya toko Samijaya sendiri yang ada di Jalan Jenderal Sudirman itu lebih komplit daripada yang ada di sebelah timur. Jadi ini khusus benar-benar produknya Xiaomi full jadi satu di sini. Mulai di sana tadi ada blender, ada pengering sepatu, ada hair dryer, ada juga pompa angin di sini. Nah, lanjut untuk yang kecil-kecil. Nah, kecil-kecil ini juga berteknologi. Produknya dari Xiaomi. Mulai dari pembersih komedo seperti ini. Jadi ini elektrik untuk membersihkan komedo, barangnya dari Xiaomi. Selain produk-produk yang tadi saya sebutkan, seperti biasa Xiaomi juga hadir dengan seperti handfree, ada earbud, power bank, ada jam Mi Smart Band 5 dan yang lain-lain. Nah, ini ada termon Bluetooth. Seperti ini modelnya. Nah, bagi kamu yang suka perawatan kuku, Xiaomi juga menghadirkan untuk perawatan kuku satu set. Harganya juga lumayan murah kok. Ini ada gunting, ada pemotong kuku juga, ada pinset. Nah, untuk sobat-sobat semua yang suka potong rambut sendiri, pakai yang ini juga bisa. Jadi nggak payah-payah ke salon. Di rumah sudah punya alatnya cukur rambut sendiri, di Xiaomi juga ada. Inilah sobat, di dalam Mi Shop yang ada di Ponorogo ini. Jadi di dalam Mi Shop ini lumayan komplit. Untuk sobat-sobat semua yang ada di kota Ponorogo dan sekitarnya, rugi nggak datang ke sini. Baru hari ini dibuka dan banyak produk-produk terbaru di toko ini. Makanya buruan datang langsung di Jalan Jenderal Sudirman nomor 79 Ponorogo. Atau bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah ini.
Namun untuk sobat-sobat semua yang ada di luar kota Ponorogo bisa membeli produk-produk Xiaomi yang ada di Mi Shop ini, Anda bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Inilah sobat jalan-jalan saya di Mi Shop Ponorogo. Maka dari itu ikutin terus jalan-jalan saya di pusat-pusat pembelian gadget terbaru yang ada di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih.